Baik, kemudian adegan terakhir tersangka yang sudah cukup. Jadi adegan selanjutnya ini setelah posisi kamera disiapkan oleh DS, ini lagi diculik untuk menyaksikan yang tadinya menghidup sama sekali. Itu kalau terlalu percaya diri, itu nanti ujungnya tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa mendengarkan nasihat. Dan itu sudah berulang-ulang saya ingatkan. Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sehingga membuat masyarakat yang melihat ini memang di luar batas. Gitu. Berarti sebetulnya ini kali pertama terjadi perilaku yang sampai seperti ini kali pertama dilakukan Mario. Iya, kali pertama yang dia lakukan. Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Itu biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya pertengkar perkelahian anak muda, cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan, power yang dia keluarkan juga di luar kendali dia, sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.